Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya dapat kiriman lagi lampu buat di servis. Ya, coba kita lihat kiriman dari Mas Abdurrahman ya, dari Patrang Jember, Jawa Timur. Wah, jauh juga nih ya. Gitu. Kemarin sih udah ngobrol dulu lewat WA. Gitu, lampunya ini Tronic TR250. Permasalahannya katanya ngeflash terus gitu. Ya insya Allah kita usahain, moga-moga bisa sehat lagi. Karena kebetulan Mas Abdurrahman ini kebetulan juga fotografer gitu ya. Ya fotografer kayaknya main wedding segala macam gitu. Jadi ini bermasalah, moga-moga bisa kita benerin. Ini paket baru kemarin sebenarnya saya terima, cuman kemarin saya juga moto nikahan ya, balik sampai rumah jam 12 malam. Nikahannya sih motonya sih nggak seberapa, cuman sampai jam ya jam 6 sore gitu. Cuman biasalah, kita santai-santai dulu gitu ya, biar otaknya nggak tegang gitu ya. Nah jadi ini ya alhamdulillah dapat kepercayaan dari Mas Abdurrahman untuk benerin lampunya. Ini cuman saya nggak tahu. Moga-moga sih lampunya belum diservis dari pihak lain ya, karena kalau khawatir ya kalau lampu ini udah diservis dari pihak lain, kita cari kerusakannya juga bingung ya. Yang tadinya nggak rusak mungkin karena ya namanya orang coba-coba, namanya servis. Saya juga coba-coba gitu ya. Saya bukan orang yang hebat yang pasti jamin lampu itu pasti benar. Kita usahain gitu. Cuman kalau nggak rusak nggak bakal kita ganti partnya gitu. Gitu, jadi kita bukan kita coba-coba, yang benar kita coba ganti lagi gitu ya teman-teman. Ya ini kita coba lihat aja, ini paketnya masih utuh, moga-moga nggak ada masalah di pengirimannya ya. Karena yang udah-udah saya kirim paket ada juga lampu yang pecah, terus terang aja gitu ya. Makanya nanti disarankan ya di asuransi gitu. Yang penting nanti kita arahin teman-teman, ikutin arahan kita. Ya andai kan ada ya jangan sampai ya, kalau misalkan musibahnya lampu itu pecah ya, yang bertanggung jawab sebenarnya dari pihak kurir ya. Karena dari saya udah oke, udah bener masuk ke kurir, dari kurir kirim ke teman-teman, ternyata sampai teman-teman ternyata lampu itu pecah. Makanya kalau bisa sebelum paket yang diterima dibongkar itu di videoin dulu nih kayak saya gini, nanti kita lihat gitu kan. Kalau ada apa-apa ya tinggal kita minta tanggung jawab dari kurir pengiriman gitu ya. Oke, coba kita coba buka. Kita coba buka nih teman-teman. Kiriman lampunya. Mana saya udah ditunjukin juga gambarnya ya. Kayaknya dia juga kirim video juga lampu ini permasalahannya apa. Tapi nanti kita coba lihat lagi gitu. Kita coba lihat lagi ya, moga-moga bisa kita betulin ya teman-teman. Nah, ini mantep nih packingnya nih, berlapis-lapis ya, bagus deh. Oh, sampai ditulis juga segalanya atas gitu ya. Ya masalah yang penting lampunya aman ya teman-teman ya. Oke, nah ini dia tuh lampunya, ditulis Mas Abdurrahman Jember 2. Nah ini dia lampunya nih teman-teman gitu ya. Ini dia TR250, cuman ini ditutup, kemarin juga udah coba dibuka. Ini coba kita lihat lagi ya, tulisannya sih di bawah sini sih ya, ini harus dibuka dulu nanti. Tapi ini kemarin saya udah lihat sendiri gambarnya, ini TR250 gitu. Kita coba lihat bagian bohlamnya, moga-moga aman. Bismillahirrahmanirrahim ya, ini bohlamnya. Coba kita lihat dari deket ya. Iya, alhamdulillah masih aman ya.
Masih aman, nggak ada yang pecah. Nggak ada yang pecah di pengiriman ya teman-teman ya. Itu ya nanti tinggal kita cek. Itu. Cuman agak ngoplak nih lampunya. Entah ngoplak karena mungkin namanya pengiriman biasanya di nggak mungkin pelan-pelan ya teman-teman ya, biasanya dilempar. Gitu. Ini coba nanti kita lihat. Nah, ya. Cuman ngoplak-ngoplak. Apa saya juga nggak tahu nih. Itu ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti saya ambil gambar lagi di proses-proses selanjutnya. Ya alhamdulillah ini Om, saya mau nunjukin lampunya udah beres ya. Udah beres, kita servis. Tinggal kita tes aja nih. Kemarin kan dinyalain langsung nge-flash. Nah, ini alhamdulillah udah beres. Oke, tinggal kita tes. Ya. Oke, kita tes. Tuh. Ya, jadi udah oke sekarang. Udah enggak ngeflash-ngeflash lagi. Normal ya. Saya matiin suaranya. Itu dia. Ya, oke, sekarang kita tes sleeve-nya nih pakai flash ini ya. Dia. Ya, oke, Om. Ini udah beres semuanya nih, alhamdulillah.